Yeah, good afternoon. Good morning. Morning. Yeah, we will continue our lesson today about text function in Microsoft Excel. Jadi bahan satu lagi untuk kuis minggu depan adalah fungsi teks halaman 27. Nah, jadi kita akan pelajari hari ini sekarang ini. Apa itu fungsi teks? Contoh di sini. Hanya tiga yang termasuk fungsi teks yang akan kita pelajari, ada left, right, dan mid. Ya, keterangannya left untuk mengubah karakter atau kata dari arah kiri. Ya, jadi left teks yang diuji jumlah karakter yang mau diambil berapa. Karakter itu huruf. Spasi dihitung satu karakter. Garis miring kalau ada ya itu satu karakter. Ya, kalau left itu ngambil tulisan dari kiri ke kanan. Nah, rumus yang kedua adalah right untuk mengambil karakter atau kata dari arah kanan ke kiri. Jadi kebalikannya. Rumusnya sama persis, cuman bedanya left yang ini right. Nah, yang sedikit berbeda adalah mid. Mid ini untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu. Jadi bukan dari kirinya dari ujung, tapi kiri dari posisi tertentu. Ya. Misalnya atau di tengah-tengah sebuah teks. Nah, misalnya di sini mid text sama ya right text. Tapi di sini ada tambahan awal karakter. Misalnya kita mengambil tulisannya mengambil. Kalau mengambil ini kan nggak bisa, kalau left nanti munculnya dari untuk. Kalau mau ngambil kata mengambil, kita hitung dulu M ini karakter keberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti awal karakternya itu 7. Kita mau keluarnya mengambil. Nah, hitung lagi, mengambil itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah karakter 9. Dari awal karakter ke 7 diambil 9 karakter, nanti munculnya pasti kamu masih bingung kalau belajar teori, maka kita langsung saja ke praktek. Tapi awas, di buku di sini berbeda dengan soal yang halaman 25. Di halaman 25 ada kolom dan barisnya kan? Ada ABCDE, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di halaman 27 ini tidak ada kolom dan garisnya, berarti kita boleh bebas mengetik di sel apa saja. Ya. Ya. Silakan buka Microsoft Excel-nya. Satu kita tulis di sini. Teks. Teks. Nanti di B1 kita tulis di sini fungsi left. Ini buat belajar. Nanti saya tidak akan menentukan fungsi left mana, fungsi right mana, fungsi mid mana. Terus di sini fungsi right. Dan yang terakhir fungsinya. Kolomnya diatur aja ya. Lebar kolomnya silakan diatur sendiri. Teks yang akan diuji adalah saya sedang belajar. Saya.
Oke, kita lanjut sekarang. Kita akan coba kerjakan menggunakan fungsi left terlebih dahulu. Diawali dengan sama dengan. Sama dengan left, kan? Kurung buka. Lalu, nah, ketika kita pakai kurung buka, nanti di bawah sini ada rumusnya. Diberitahu sama Excel. Kalau habis tanda kurung ini, kita ke teks. Artinya apa? Mana teks yang mau diuji? Ini kan, saya sedang belajar Microsoft Excel kan? Nah, saya sedang belajar MS Excel ini ada di sel apa? Ada di sel A2, betul. Boleh diklik atau kamu ketik A2. Lalu di sini tolong fokus, perhatikan. Di bawahnya rumus habis tag ada tanda apa di komputer kamu? Habis tag di sini ada tanda baca apa? Koma. Nah, kalau di komputer kamu koma, maka kamu habis A2 nulisnya koma. Tapi di komputer saya bukan koma, tapi titik koma. Nah, ini berbeda settingan. Ya, enggak apa-apa. Kalau kamu koma ya, kalau di sininya kamu koma, tulisnya koma. Kalau saya pakai koma enggak bisa nanti. Ya, kalau kamu ngikutin komputer kamu. Kalian ngikutin komputer kalian. Sudah? Sudah. Nah, setelah itu kita lihat di sini number karakter. Supaya keluarnya saya, kita tulisnya berapa banyak. Saya itu berapa karakter? 4. Berarti kita tulis di sini 4. Sudah selesai kan? Jangan lupa kurung tutup. Enter. Keluarnya saya kan? Dia saya ini akan sama dengan format di sini. Kalau S-nya besar ya di sini juga besar. Contoh saya ganti ya. Berpengaruh enggak di sini? Saya ganti sekarang saya ini jadi huruf besar semua. Nah, saya enter tuh. Tuh. Iya kan? Ngikut. Ya kan? Kita lanjutkan ke fungsi write. Kita mau keluarnya Microsoft Excel. Rumusnya sama. Sama dengan right. Tapi bukan left. Kita pakainya write. Kurung buka. Nah, teks yang mau diuji ada di sel apa? A2. Masih sama A2. Lalu tadi lihat rumusnya titik koma apa koma? Koma. Kalau koma, ketiknya koma. Stop. Ini MS Excel ada berapa karakter? 7. Ada berapa? Ada 7? 8. Ada 8? Hitung yang betul. 7. Ada? 8. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan tadi saya udah beritahu spasi itu dihitung satu sama. Kurung tutup. And hasilnya seperti oke, fungsi left, fungsi right sebenarnya sama aja sih. Apa? Ya. Jadi untuk main saya ulangi lagi ya. Jadi di pause sama dengan mid kurung buka lalu teksnya masih sama di sel A2 koma atau titik koma start number. Di sini ada start number. Kan nanti maunya keluarnya hasilnya itu sedang belajar. Sedang. Nah, sedang. S. S ini ada di huruf keberapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Start number-nya 6.
koma lagi atau titik koma. Berapa karakter yang mau diambil? Coba hitung, sedang belajar ada berapa karakter? Berapa? 14. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enter. Baru ya. Sampai sini mengerti? Mengerti. Lebih mudah harusnya. Ya, jadi selain fungsi statistik rata-rata maksimal dan maksimum dan minimum minggu depan untuk sumatifnya ditambah 3 fungsi lagi. Fungsi left, right dan kita simpan dulu ya. File save. Browse. Ya, cari folder SPDSR 2425 kelas 5C. Nama filenya fungsi teks spasi nama kamu spasi kelas kamu spasi nomor apa? Sudah? Kalau sudah di save, ya sudah, yang penting menyimpannya tidak salah di folder kelas lain. Gak masalah. Yang penting kamu nanti gambar. Kalau sudah yang ini di kita close, file close. Kamu sudah mengerjakan yang halaman 25? Sudah belum? Coba kalau sudah file open sebentar, lalu browse, cari di halaman yang halaman 25 apa nama file? Membuat data ya. Diklik membuat datanya, lalu open, lalu silakan kamu lanjutkan. Sudah semua? Sampai nomor 14? Sudah.